Saudara. 6 orang terjebak di dalam lift gedung perkantoran di Jalan Gedong Panjang Tambora, Jakarta Selatan. Proses evakuasi sempat terkendala sulitnya membuka pintu lift. Petugas pemadam kebakaran yang didatangkan ke lokasi harus mengerahkan alat gunting hidrolik dan linggis untuk membuka paksa pintu lift. Proses evakuasi 6 pekerja yang terjebak di dalam lift sempat terkendala karena pintu lift yang sulit dibuka. Setelah hampir setengah jam terjebak, ke-6 pekerja tersebut berhasil dievakuasi keluar lift dengan kondisi selamat tanpa ada yang terluka.